Jadi dalam perjalanan ini, dunia yang susah ini, ketika Nabi mengajar Muaz bin Jabal tadi ni, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, jadikanlah aku orang yang paling ingat kamu. Yang ni antara rahsia untuk senang dan berjaya dan tenang dalam hidup. Makni ni. Ya, dalam perjalanan ni, ni saya cerita perjalanan kita ni. Satu je yang alam ujian ni, yang ada dosa pahala ni, satu ni je. Antaranya ialah apabila kita menjadi orang yang paling banyak mengingati Allah. Ustaz, ingati Allah ni betul-betul ustaz. Macam mana ustaz? Allah, Allah, banyak zikir, banyak sebut Allah. Kerana apa? Kerana seorang munafik tidak akan mengingati Allah Azza wa Jal dengan banyak. Takkan. Yang ini Allah sebut dalam Quran. Seorang munafik, dia tidak akan berulang kali menyebut nama Allah dalam kehidupan dia. Takkan. Kecuali apabila Allah Ta'ala iktiraf orang tu Muslim. Muslim, dia akan banyak menyebutkan nama Allah. Jadi, para Nabi dan Rasul ni, Nabi dan Rasul 24 jam mengingati Allah. Nabi dan Rasul 24 jam. Maka mereka jadi orang yang paling mulia pada zaman mereka. Dia Nabi ada 124,000. Ni hadis eh? Saya sebut setiap apa yang saya sebut pagi ni insya-Allah bersandarkan kepada dalil. Nabi 124,000 orang, punyalah ramai. Yang Allah sebut dalam Quran berapa? 25. Ni. Rasul 313. Rasul ni dia lebih hebat. Setiap rasul ini, setiap nabi ini, mereka adalah yang terbaik yang hidup pada zaman itu. Ni kaedah. Setiap rasul, mereka adalah umat ataupun hamba Allah yang paling banyak ibadah dan yang paling alim pada zaman itu. Ini kaedah. Ha, rasul. Maka bila baca kisah rasul-rasul ni, tiap-tiap orang daripada rasul ni, zikir mereka, ingat mereka kepada Allah ialah siang dan malam, pagi dan petang, duduk, berdiri dan jalan, sentiasa. Yang ni kita boleh sampai ke tahap ni insya-Allah. Boleh sampai. Latih, kena berlatih. Ha? Kena berlatih dan kena ada usaha ke arah itu. Antaranya kena belilah tasbih. Tasbih apa pun tak ada, ya Allah kenapalah susah sangat nak ingat. Makan pun tak baca doa makan. Punya tak ingat dengan Allah. Makan pun tak baca. Lebih lepas makan lagi lah. Kan selalu orang sebelum makan baca hari, lepas makan ah ha, itu jarang. Kan alhamdulillah ladzi at'amana wa saqana tu jarang kan. Jadi para rasul mereka yang paling mengingati Allah SWT. Nabi Nuh alaihissalam. Saya buat contoh dua. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Dan beliau ataupun lebih kurang 900 tahun lah. Sebab kebanyakan rasul menjadi rasul ketika berusia 40 tahun. Ni kaedah. Ada dalam kitab tauhid. Ha. Nabi Nuh 950, kita katalah berdakwah 900 tahun. Nabi Nuh yang masuk Islam, ikut ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Nuh, qaul yang paling banyak tidak melebihi 90 orang. Berdakwah 900 tahun tu dah membuatkan saya dan kita semua insaf. Kalau orang yang rajin guna akal, dia rajin berfikir. 900. Jadi AJK dakwah masjid 5 tahun pun rasa boring dah. AJK masjid, AJK dakwah. Ui, lamanya ustaz. Dah lah tak bagi penghargaan apa kat saya. CJ satu pun tak dapat. Ini penyakit kita lah. 900 tahun berdakwah, yang tu pun dah. Kita dah, Allahu Akbar. Yang masuk Islam, qaul yang paling banyak, pendapat yang paling banyak, ada pendapat kata 20 orang. Pendapat yang paling banyak tidak melebihi 90 orang. Ni banyak lagi. Subhanallah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa Nuh
alaihi salam dia sebut, ya Allah, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku keluar daripada rumah mengajak mereka untuk beriman kepada kamu, lailan wa nahara, malam dan siang. Bukan 8-4 petang, bukan 8-4 petang lepas tu balik tengok TV. Balik tengok TV, balik main WhatsApp. Ya Allah, aku berdakwah kepada mereka, lailan wa nahara, malam dan siang. Tetapi yang beriman banyak tu saja. Akhirnya ya Nabi Nuh pun berdoa, Rabbi, ya Allah, inni maghlubun fantasir. Ya Allah, sesungguhnya dakwah aku kepada mereka setakat ini saja. Nabi Nuh sebut, ya Allah, kalau datang lagi 10 generasi pun mereka akan kekal begini. Ya Allah, setakat ini saja yang aku mampu, fantasir, kenakanlah hukuman kepada mereka. Berapa ayat Nabi Nuh berdoa? Rabbi, inni maghlubun fantasir. Menangkanlah aku, ya Allah, kenakanlah hukuman kepada mereka. 4 perkataan. Saya nak beritahu ni, poin saya nak beritahu ialah, tengok di sini, fokus kepada apabila seseorang itu sentiasa mengingati Allah, banyak memuji Allah, banyak berzikir kepada Allah, maka permintaan dia akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 900 tahun Nuh alaihi salam tidak pernah mendoakan kepada umatnya untuk dimusnahkan. Setelah 900 tahun berdakwah, baru dia angkat tangan, dia kata, ya Allah, setakat ini sahaja aku berdakwah, menangkanlah aku, ya Allah. Ayat selepas itu Allah Taala jawab cerita dalam Quran, fa fatahna abwaabas sama. Fa ada dua fa, satu fa yang asal kalimat fataha, buka. Fa yang satu lagi bukan asal kalimat, fa yang satu lagi berfungsi untuk menunjukkan kepada pembaca yang faham bahasa Arab bahawa kami melakukan perbuatan itu immediately, terus, litartib wa taqib dipanggil bahasa Arab. Maka ada fafatahna. Selepas Nabi Nuh angkat tangan, Rabbi inni maghlubun fantasir, maka langit terbuka luas. Bukan selepas 3 tahun tau. Siapa yang selalu baca sirah, insyaAllah sirah saya akan baca di Masjid Negeri. Sirah. Ringkas je. Ni paling kecil, 500 muka surat. Buku yang paling kecil. Sesiapa yang membaca kitab sirah, dia akan melihat apabila Rasulullah berdoa, doa itu terus akan berlaku. Ini rahsia dia. Ini rahsia dia. Dengan sebab tu, yang paling banyak berzikir, mereka ialah orang yang paling mudah untuk dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fatahna, terus kami buka pintu langit, kata Allah, fa fatahna abwaabas sama bima'in munhamir, maka kami terus buka pintu langit untuk dicurah-curahkan air yang banyak. Satu lagi contoh. Ni rasul, nanti tengok tadi rasul, ni rasul. Rasul yang sifat mereka zikir 24 jam. Orang yang kalau siang dia, siang hari dia berzikir, tak berhenti berzikir, tuan-tuan akan tengok malam dia, mulut dia berzikir. Payah jumpa. Kan? Yang siang hari dia berzikir, mulut dia. Bukannya 24 jam malam tu. Kan? Kita tengok sejam, dia sebut. Sejam setengah, dua jam dia sebut. Anak murid saya seorang dah habis Quran dah. Kaitan satu habis, 30 juzuk. Budak rajin lah, sangat rajin yang luar biasa. Muka dia bersih lah. Dia kalau tidur malam, mengigau dia tu Quran. Mengigau dia Quran. Biasalah saya pukul 2-3 pagi, saya akan bangun selimut, yang mana yang tak selimut, tutup satu aircon. Macam ngebat pula kan. Panas tingkat 2 rumah atas. Dulu tak ada aircon, basah katil. Saya kena cerita, orang kata ngebat ustaz ni kan.
tilam tu basah, saya pasang aircon. Jadi malam saya akan bangun, tutup satu sebab dah sejuk kan. Ha, saya akan dengar lah. Bila malam dia mengigau, mengigau dia Al-Quran. Baca, saya tengok dia baca surah apa. Allahu Akbar. Kalau yang siang zikir, malam dia macam tu lah. La ilaha illallah, mulut dia. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sa'idah kalihullah lain. Ha, mulut dia. Para Rasul begitu. Kena tengok jam ni, kena tengok jam. 5 minit saja lagi. Para Rasul, cerita last Nabi Ayub AS. Nabi Ayub ni best kalau baca cerita dia. Nabi Ayub ni jutawan. Nabi yang jutawan ataupun yang raja, Nabi Sulaiman yang kaya ni. Antaranya Nabi Ayub AS. Dia jutawan, harta dia sangat banyak, tanaman dia, binatang, ternakan dia, tanah dia. Anak dia berapa orang? Anak dia 14, tak silap saya. Saya tak ingat dah. Sakit. Lebih kurang umur 60 tahun, sakit. Sakit Nabi Ayub sehingga Nabi Ayub tak boleh berjalan keluar. Dia tak kuat. Sakit Nabi Ayub disusuli dengan ujian, semua binatang ternakan dia mati serentak. Sakit Nabi Ayub disusuli dengan ujian, tanaman-tanaman dia rosak diserang binatang. Sakit Nabi Ayub disusuli dengan ujian, tuan-tuan tahu apa? Kesemua anak dia, 14 orang, meninggal. Anak pagi. Dan sakit Nabi Ayub membuatkan dia jual semua harta dia. Dan dia tinggal di sebuah rumah kosong, kesemua isteri-isteri dia kecuali seorang saja. Ha, yang berkahwin ni selalunya isteri utama lah. Kan, tapi saya tak tahu isteri yang keberapa yang Nabi Ayub yang duduk yang setia dengan dia, yang jaga beliau dan sakit beliau sehingga sebahagian dagingnya luruh. Hak ulat makan apa semua tu hadis tak betul. Cerita Israiliyat. Tetapi sakit dia teruk. Sampai bangun tu perlu orang tolong, makan perlu orang tolong sebagainya. Setahun, 5 tahun, 10 tahun, 13 tahun, 18 tahun tidak sekalipun Nabi Ayub berdoa, ya Allah, sembuhkanlah aku. Yang ni bila saya tengok kan, sama macam Nabi Nuh tadi, sama macam Nabi Nuh. Nabi Ayub juga dia tak pernah berdoa, ya Allah, sembuhkanlah aku. Kita ibu-ibu sekalian, kita ni ayah-ayah sekalian, hari pertama sakit kepala, ya Allah, oh, sakitlah, ya Allah. Kenapa lah uji aku, ya Allah? Banyak lagi orang lain dalam taman ni. Hari pertama. Berapa kali? 13 kali. Mengeluh 13 kali. Mengeluh. Nak buat kerja apa tak boleh, ya Allah. Tak buat kerja apa pun tak boleh. Tak jadi kerja hari ni, ya Allah. Ya ilaha illallah. Dengan sakit yang begitu, Nabi Ayub tak pernah menyebut 18 tahun. Tak pernah sebut. Sampailah saya pendekkan cerita. Nak tutup dah. Isteri Nabi Ayub kritikal, duit nak makan pun memang sampai tak ada. Dia jual rambut dia. Isteri Nabi Ayub asal dia jual rambut panjang dia. Waktu tu rambut digunakan untuk apa saya tak tahu. Nabi Ayub pegang isteri dia, tengok tak ada. Sampai jual tu sampai tak ada apa dah. Harta pun tak ada apa semua. Barulah ketika itu Nabi Ayub dia sebut apa, Rabbi inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit dan kamu. Dia tak minta juga lah. Dia sebut, ya Allah, aku sakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkaulah Tuhan yang menyayangi orang-orang yang lemah. Macam tu je doa dia. Habis Nabi Ayub sebut doa tu dengan mulut dia, fastajabna lahu fa tadi ni. Fastajabna lahu. Kami makbulkan permintaan dia. Makbul tu. Sebab apa? Sebab antara sifat ciri untuk Allah Ta'ala memakbulkan seorang itu apabila dia sentiasa berzikir.